sudah di peron, dan ini dia kereta cepat yang akan kita naiki. Inilah bagian depan dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Tepat jam 9.00 diberangkatkan dari stasiun Halim menuju stasiun Tegaluar. Anggrek menangis melihat ini. Jam 9.23 persiapan stasiun Padalarang 30 menit Jakarta Padalarang 30 menit 9.31 kembali diberangkatkan dari stasiun Padalarang. Ini stasiun Padalarang yang jalur KAI-nya ya, sedang tidak ada kereta. Jam 9.45 tiba di stasiun Tegaluar. Tepat 45 menit dari Jakarta ke Bandung. Tegaluar ini Kabupaten Bandung sebelah timur ya, setelah kota Bandung ke timur lagi. Mantap, 45 menit. Saatnya turun dulu. Stasiun kereta cepat Tegaluar. Masih dalam sesi gantian foto-foto. Kalau yang kelas VIP ini kursinya dari kulit ya, beda sama yang premium itu kursinya dari blue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini jam 10.03 hari Senin tanggal 18 September 2023, saya berada di
Stasiun Tegaluar, dan ini saya sudah masuk ke dalam kereta cepatnya. Rencananya kita bersama rekan-rekan komunitas ya akan naik kereta cepat ini dari Stasiun Tegaluar menuju Halim. Sebentar lagi akan diberangkatkan. Ini nyari tempat duduk dulu bersama rekan-rekan. Untuk video sebelumnya sudah ditampilkan ya, saya naik dari Halim ke Tegaluar dan sekarang balik dari Tegaluar ke Halim lagi. Jalan lagi 10.14 kereta cepat relasi Tegaluar Halim diberangkatkan dari Stasiun Tegaluar. Kereta cepat relasi Jakarta Bandung dengan pemberhentian di Stasiun Padalarang, Karawang, dan mengakhiri perjalanan di Stasiun Halim. Kami atas nama PT Kereta Cepat Indonesia Cina dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta cepat relasi Jakarta Bandung. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Dear passengers, welcome to the Jakarta Bandung High-speed Railway. This train will stop at Padalarang Station, Karawang Station, and the last destination at Halim Station. On behalf of Indonesian China High-Speed Railways Company and the crew on duty, we say thank you for traveling with us and enjoy your trip. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di seluruh rangkaian kereta cepat, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat dan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Masih pakai batu balas dan menikung juga, makanya tadi kecepatannya masih 145 kpj, tapi 145 kpj di jalur KAI itu belum nyampe sih, masih lebih cepat daripada jalur KAI. Kecepatan stasiun Padalarang sebelas.
ada larang. ...10.28 berhenti di stasiun Padalarang. Thank you for your attention and cooperation. Wish you a pleasant trip. Nah, ini adalah first class-nya ya. Nah, S35 dibunyikan, kereta cepat diberangkatkan kembali dari stasiun Padalarang jam 10.30 atau 10:30. Ini masih belum ada pembangunan tanda-tanda ya, baru lahannya aja tadi.
batu balas lagi, jadi lebih ngebut kecepatan full di slab track seperti ini. Persiapan masuk stasiun Halim tujuan akhir. Wah, ada LRT juga tuh masuk stasiun Halim. Itu jembatan yang menghubungkan stasiun Halim LRT Jabodetabek dengan stasiun Halim kereta cepat. Jadi terintegrasi ya antara LRT dengan kereta cepat. Ada LRT juga masuk stasiun Halim menuju ke arah Bekasi.
10.57 tiba di tujuan akhir stasiun Halim. Turun di stasiun Halim. Oke, usai sudah perjalanan naik kereta cepat pada hari ini Senin 18 September 2023 dalam rangka uji coba ya. Uji coba saya dapat undangan, ya manfaatkanlah momennya. Oke, mungkin cukup sekian ya perjalanan saya dari Halim ke Tegaluar, lalu balik lagi dari Tegaluar ke Halim, dan saya usahakan dulu videonya sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan like, comment, subscribe juga, share jika kalian suka video ini. Bantu karya saya ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kereta Cepat karena sudah mengundang untuk menaiki uji coba pada hari ini.